Ini aku punya chip magnet. Amam. Legend. The legend is come back. Dia punya cuti lama dah habis dah. So dia kena kerja. So kalau dia tak kerja, korang boleh marah dia. Bukan aku marah dia, korang boleh marah dia. So kita ada satu projek MK6 1.4. Kita baru pasang rigid. Rigid buat exhaust DP, lepas tu dengan dia punya RM apa semua. So kita sekarang ni nak buat manual alignment, geng. Manual alignment by Casper Racing Motor Fix. Nanti aku akan tunjukkan dekat korang dia punya progress macam mana kita buat. Okay. So yang ini R32 Perkin Ibrahim, kita buat dia punya exhauster servis Bistin. So Bistin memang nampak kita tak boleh buat servicing, tapi sebenarnya boleh. Cuma ada kerja-kerja machining. Contoh je, kita kena potong, buka dia punya cap tu untuk kita buat macam adjustable. Dia ada trip dekat situ untuk kita buat dia jadi yang boleh servis, boleh buka in case apa-apa masalah. Dia punya seal pecah ke apa ke, so kita boleh repair balik. Tak payah buang. So mana-mana geng Volkswagen yang ada masalah handling, exhauster, lepas tu alignment teruk, so boleh datang dan cuba dengan kita orang. Kita tengok macam mana dia punya result. So the best is aku ada lagi satu projek MK6 dah upgrade. Dia ada masalah apa ni? Masalah asap tu macam mana nak cakap? Masalah asap kabus. Aman kata kabus. Dia fogging lah, fogging. Dia bila kita start dia ada asap banyak. So dia MK6 dah stage berapa aku tak pasti, tapi dia punya body kit, geng, mantap, geng. Jom kita tengok kereta dia. So inilah kereta dia. MK6. Dia dah buat white body. White body dia, mungkin dia memang orang yang minat bab body kit macam ni. So nice. Nice setup. Cuma enjin dia ada masalah sikit bila kita start, dia ada asap apa semua. So dia ada masalah pada return oil, return engine oil. So kita nak tengok apa masalah dia. Nanti aku akan update dengan korang performance dan apa barang-barang yang ada pada kereta ni. Okay, gang, stay tuned. Thank you support Casper Racing Motor Fix dan DP Exhaust. Jom kita tengok exhaust dia. Okay. Ni exhaust dia daripada DP. R punya design. Dia ni MK6 1.4 je. Tapi owner minat body kit R. So dia baru tukar body kit. So kita akan set up dia punya alignment selepas kita pasang rigid depan belakang, geng. Kita pasang rigid depan belakang. So ini master alignment aku. Kita panggil dia Mr. Alignment je lah, kan? So dia buat basic ukur dulu, tengok berapa ketinggian. Lepas tu kita akan ukur dia punya chamber berapa banyak apa semua. So yang ini nampak macam buat rumah lah, kan? Macam buat rumah lah, korang nak tegak tiang apa semua. So kalau chassis, alignment semua tak tune, macam mana kereta nak sedap, geng? So korang boleh cuba, geng. Kita dah buat lebih kurang 3-4 biji kereta, kita dah buat alignment. So alhamdulillah, customer berpuas hati selepas pasang rigid dan buat alignment dengan kita orang. So kereta ni nak balik Penang nanti ni. Kereta ni nak balik Penang. So kita buat bagi siap, owner tak payah fikir dah nak kena buat alignment kat luar apa semua. Tak payah. Lepas pasang rigid, kita akan buat korang punya alignment terus. Tak kisahlah apa kereta pun, janji pasang rigid. Baru kita boleh set up untuk korang. So geng, kita kena tarik benang dulu untuk tengok dia punya angle depan belakang macam mana. Rim, dari rim ke rim. So tu yang belah kanan, yang ini belah kiri. So lepas tu baru kita boleh tengok dia punya chamber ke apa yang lari, eh.
Berapa banyak? Kanan 4mm, kiri? Kiri 3, belakang lari juga. Belakang paling banyak 6mm. 6mm? Oh, banyak tu. Itu hasil daripada kita pasang rigid tu bro. Kita pasang rigid bagi center. So itulah yang nampak sengit dia. Belakang ni, kereta ni sebenarnya belakang 40mm. Lagi dia punya track lagi pendek daripada depan. Oh, 40mm. So yang kita kena buat apa? Kita kena adjust balik total lah. Total bawah tu kita kena adjust balik semua lah. Okay. Itu penerangan sikit apa yang kita perlu buat sebelum kita adjust undercarriage punya part ni.
Balik. Lagi sikit. Saya keluar kan. Ha. Kau nak masuk kan? Okey okey okey. Boleh ngam. Ngam lagi sikit lagi. Jom 30 balik. Ha. Terus tak lari, lari. Okey, assalamualaikum geng. Kat depan korang ni OS Geekon single plate untuk 4G93 JSR lah senang cerita. So yang ini type single plate, customer datang hantar untuk tukar dia punya class plate. So inilah class plate yang kami bekalkan untuk korang. Rigid type, sintered material. So OS Geekon ataupun Ogura dia tak boleh kita replace pakai jenis kelas kaki-kaki. Ada 4 kaki, 3 kaki apa semua tak boleh. Sebab dia punya thickness ni sangat berbeza. Lagi satu yang berkaki-kaki ni, dia punya thickness tu tebal. So yang ini replacement dia 5mm dia punya tebal, 5mm. So rigid type lebih kurang dalam 215mm diameter. So apa yang korang tengok ni, aku nak replace dia punya class plate. So aku kena letak benda ni dulu bagi complete. So dekat sini bila aku dah letak class plate tu complete, aku cuba goyangkan dia punya plate loceng ni.
bila plate leceng ni goyang, kelas cover ni dengan tiang ni dia dah melekat. So kita kena buat skimming untuk dapatkan dia punya clamp load dan shifting clearance. So dekat sini kalau macam ni kita pasang, confirm akan slip, gang. So ini salah satu prosedur yang aku buat, cara aku buat untuk replacement clutch plate. So proses yang kena lalu dekat sini adalah skimming, surface skimming. So surface skimming ni aku kena buat skimming dekat depan ni. Lepas tu skimming pada flywheel. Bila dah skim dua benda ni, so kita kena setting dia punya clamp load. So itu salah satu prosedur yang korang kena buat. Tak kisah glass plate tu standard ataupun jenis yang macam ni, semua kena buat surface skimming dan shifting clearance dan clamp load set. Clamp load set ni sangat penting, geng, untuk mengelakkan korang punya glass plate slip dan cepat aus. So stay tune dekat aku punya channel.